Sampai sini saya nyerah lur. Tonton saja lur. Ini sudah pure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya sedulur-sedulur semua? Pemburu sehat, pencari keringat. Bertemu lagi dengan Gowesor Polosan pagi ini. Sekarang saya berada di Ambarawa. Perjalanan menuju ke Gedhong Songo. Ini tanjakan pertama apa keberapa. Dari Semarang sampai sini sudah 38 km. Ini masih terus diajar tanjakan-tanjakan sahdu. Ini gradien 14%. Meskipun nanjak, tapi pemandangannya cukup menyejukkan mata. Baru jam 7:30 lebih, belum jam 8 lah. Tadi berangkat dari rumah jam 5:30. Oke lur, pancal tipis-tipis. Pemandangannya menyejukkan mata, tapi tanjakannya bikin ngap-ngap. Ya lur, jadi saya ke Gedhong Songo ini dari Semarang, pilih rute melewati Ambarawa dari Semarang Gombel Bawen Ambarawa. Sebenarnya ada yang rute lebih dekat lewat Lemah Abang, tapi tanjakannya lebih sadis. Jadi meskipun sama-sama nanjak lewat Ambarawa, masih lebih friendly lah, lebih bersahabat tanjakannya. Pelan-pelan saja. Ini di depan nanjak lagi, sudah ada tanda pentungnya. Ini jalannya nanjak. Ini gradien tepat 37. Naik turun. Nanti 1 kilo menjelang Pasar Bandungan, tanjakannya benar-benar uji stamina. Tanjakan 7-10%. Sepanjang jalan dari Ambarawa sampai Bandungan itu banyak kita temui jual tanaman hias, karena di sini memang udaranya cocok untuk tanaman karena udara dingin. Ada Gowesor juga sedang berjuang menaklukkan tanjakan arah Bandungan satu demi satu. Nanjak lagi,
Asik. 13% up. Nanjak terkelok, nggak terlalu panjang sih, cuma ya lumayan. Pasar Kandungan khusus bunga-bunga. Tanjakan lur, ya Allah. Maknyus. Pasar Kandungan lama si proses renovasi. 45 km dari rumah lur. Belum istirahat. Kita istirahat dulu. Cari tempat yang nyaman. Gerbang arah ke Candi Gedong Songo lur. Sampai sini perjuangan baru benar-benar dimulai. Kita belok kanan. Depan, tanjakannya pun. Ini sebelah kiri Selosia, dulu viral banget lur, sebelum pandemi. Sekarang sepi. Tanjakannya ampun, ini kurang lebih sekitar 3 kilo lebih, gradien di atas 10. Maknyus, pelan-pelan saja, yang penting sampai. Makin ke atas gradiennya semakin mengerikan. Belum ketemu jalan datar untuk recovery. Depan mungkin itu. Nyus tenang ini. Menanjak gini enggak kuat napas, jantung boyok. Banyak pegel. Ternyata nanjak lagi tambah netun. Udah umum. Sampai ngipik. Jalan di depan semakin udah umum. Orang member member plus. Allah, boleh opong lagi. Dia 15%. Istirahat dulu lur. Garden tanjakannya gak habis-habis. Depan itu Telomoyo sama Merapi atau tekan Bandung. Sampai sini saya nyerah lur, tuntun saja lur, ini sudah pure. Kena keringet lur, kubias patas-patas.
ini ketinggian 1200 mdpl. Itu tanjakan tadi saya nonton lho, pura umum tanjakannya di atas 20%. Istirahat dulu lho, sambil menikmati pemandangan padu. Oh, pemandangannya nyus, cuk, sadu, hilang semua capek kalau udah melihat pemandangan seperti ini. Ini sudah hampir jam 10, panas. Kita berteduh di pos tempat pengumpulan sayur. Nyalur Josnan, kurang dikit lagi pan 100 meter sampai. Alhamdulillah lur, akhirnya sampai di Gedong Songo. Tapi kita nggak naik sampai ke candi, ngin lain waktu ada video tersendiri. Tadi karena tidak bisa mengarah sepeda, kondisi cukup ramai lur, banyak pengunjung. Alhamdulillah lur, tadi sudah sampai Gedong Songo, meskipun tidak naik. Kita sekarang sudah turun perjalanan pulang, sampai di Selosia lur. Turun aja tangan sudah pegel, tangan rem. Oke lur, terima kasih sudah mengikuti Quester Polosan untuk perjalanan hari ini, Semarang Gedong Songo. Jangan lupa untuk seluruh-seluruh yang belum subscribe, silakan subscribe, bunyikan loncengnya agar tahu update video terbaru saya. Terima kasih, tetap semangat dan semoga seluruh-seluruh semua senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.